Nah, gimana kabar kalian? Udah pada sehat semua kan? Dan semoga kalian bisa lihat video kali ini yang kita dapat super duper banyak barang cakep. Jadi kalian langsung aja tonton sampai habis dan langsung aja let's go dan check it out. Halo, halo cuy. Welcome back Faisal Alfi 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Dan untuk kali ini kita bakal buat konten perthriftingan. Kita bakal cari barang second ya. Dan habis ini kita bakal thrifting. Doain aja kita dapat barang yang cocok buat kalian. Dan kita tentunya pilihin barang yang cakep. Dan tentunya kita bakal jual dengan harga under market. Kalian langsung aja cek follow IG kita Aris.20, karena di sana bakal banyak updatean barang terbaru. Jadi kalian langsung aja stay tune, jangan sampai ketinggalan. Dan langsung aja follow dan klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Dan kita langsung aja let's go, habis ini kita siap-siap dan oke, come on. Nah, kita baru aja datang, ternyata ini ada beberapa barang baru, yaitu celana. Ini celana bahannya atau celana katun, ini kebanyakan celana chinos. Terus ada beberapa celana trouser pant. Jadi ini kita langsung review dan kita langsung pilih-pilih aja cuy. Nah, ini ada yang warna black, ini kayaknya ankle pants. Kita lihat dari pinggangnya udah kelihatan cuy, ini kayaknya ankle pants. Nah, ini juga ada trouser pants atau celana formal. Nah, ini juga ada yang warna grey, ini warna black. Jadi ini kita pilihin cuy ya. Ini kata juragan, bukan chino saja, tapi ada juga beberapa celana jeans juga. Jadi kita langsung pilihin aja. Nah, ini juga ada yang warna dark grey, ini favorit warnanya ya. Kayak abu-abu gitu. Ini cocok banget sih buat daily, buat formal. Ini juga ada abu-abu. Nah, ini warna black. Nah, ini juga ada motif tartan cuy. Nah, ini warna strip gitu. Nah, ini kayak dark green gitu ya, keren warnanya. Kayak semi-semi green kecoklatan gitu ya. Ini abu-abu. Ini juga dark green. Nah, ini kayaknya juga keren. Nah, ini kita liatin ya cuy. Nah, ini menurut kalian gimana ini? Trouser pant, kalian ada yang minat gak? Kalau umpama banyak yang minat, nanti kita bakal restockin sih ini. Buat kalian, tentunya kita bakal pilihin warna dan kondi yang super duper cakep. Jadi kalian ngevote aja di IG ya. Trouser pant kita readyin apa enggak? Jadi kalian langsung aja vote di IG cuy. Nah, ini juga ada chinos kaki, ini juga ada beberapa denim. Nah, ini yang saya udah bilang tadi di awal, ada beberapa denim. Nah, ini kita pilih-pilih, ini juga ada denim pelel. Nah, ini juga ada Zara Man, ini juga ada Uniqlo cuy. Nah, ini denim tadi ya, kita pilih-pilih lagi. Semoga ada barang yang super duper cakep cuy. Nah, ini kita pilihin, masih belum ada yang cocok sih. Nah, ini juga ada denim warna blue denim gitu sih ya. Cocok banget buat OOTD-an. Ini juga keren. Ini juga ada Uniqlo. Nah, ini Uniqlo cuy. Ini size-nya agak slim gitu sih ya. Mungkin ini 29 atau 28 tadi yang kita cek. Mungkin next ini juga ada celana baru training. Nah, selain tadi ini juga ada beberapa kayaknya ini baju-baju cewek sih ini ya. Ini gak tahu saya namanya. Ini pokoknya ini modelnya full cewek-cewek cuy. Nah, ini mungkin kayaknya modelnya kayak gini-gini. Ini buat cewek-cewek keren banget sih. Ini harganya juga murah. Banyak, menurut saya ini juga banyak, lumayan oke. Terus ini fittingnya juga enak, motif-motifnya juga banyak banget. Jadi kalian tinggal pilih sesuai selera. Nah, ini di bawah juga ada jaket-jaket parasut, ini plaid tartan ya. Ini kayaknya stok-stok yang kemarin. Kita tetap meski stok kemarin, kita liatin dulu. Siapa tahu di beberapa stok kemarin ini ada stok terbaru ya. Jadi kita wajib untuk cek sih cuy. Jadi kita pilih-pilih lagi. Ini The North Face ya, stok kemarin juga. Jadi masih belum ada yang cocok cuy. Asem, ternyata ini barangnya kayaknya sama semua sih. Masih belum ada yang baru. Tapi kita lihat, kita cek dulu. Nah, ini juga ada tracker outer ya. Nah, ini jaket denim dari USA cuy. Nah, ini USA, belakangnya USA juga. Ini full border. Ini juga ada bomber jaket. Ini kayak jaket anak kayaknya cuy. Ya, jaket anak dari Disney atau Disney ya, warnanya dark green gitu. Ini Polham. Ini juga ada parka, ini nepa. Nah, ternyata masih tetap cuy. Mungkin kita next dulu ya. Ini jaket-jaket kulit juga ada beberapa. Ini celana-celana, kita pilihin lagi habis ini.
Nah, ini cuy, ternyata ada barang baru yaitu knitwear. Tapi sayang banget ini knitwear-nya kayaknya for kids katanya. Jadi ini kita liatin dulu, anjay, kenapa kayak ambil yang dewasa sih juragan ini cuy. Nah, ini knitwear, full knitwear cuy. Jadi ini buat kalian atau buat anak kalian atau buat adik kalian, ini cocok banget sih knitwear-nya, cakep-cakep cuy. Dan ini kebanyakan size-nya agak size kecil ya. Mungkin ini ukurannya buat anak kecil juga, for kids ya. Tapi ini menurut saya modelnya keren-keren cuy. Bahannya juga cakep-cakep, best material. Dan ini motifnya juga keren-keren cuy. Bahannya enak banget sih ini, sumpah. Ini mungkin kalau model dewasa mungkin banyak kita angkut ya. Tapi sayang banget ini for kids, jadi mungkin kita videoin. Nah, ini juga ada Tommy Hilfiger cuy. Padahal ini keren banget. Coba ini dewasa, kita angkut sih mungkin. Nah, selain itu kita pilih-pilih lagi habis ini ya. Nah, ini sih, ini yang wajib kalian lihat sampai habis cuy. Ini ada celana super duper. Ini pasti kalian anak denim pasti tahu sih. Ini brand Nudie Jeans. Nah, ini kita liatin cuy. Mungkin kita sedikit review untuk Nudie Jeans ini ya. Warnanya cakep bener. Dan ini tagnya juga masih lengkap, masih aman. Nah, ini masih aman semua. Menurut kalian ini gimana? Kita angkut apa enggak ini Nudie Jeans? Nah, ini juga ada hoodie-hoodie ya, atau jumper. Buat kalian yang cari hoodie, bisa banget hubungin kita. Nah, ini ada hoodie The Pulse. Nah, ini kita review cuy, kita lihat-lihatin siapa tahu ada yang keren. Nah, ini untuk harga hoodie kebanyakan 50 ribuan. Ini juga ada Converse. Nah, ini tag-nya juga masih aman Converse, size-nya juga size enak. Nah, ini nah, ini kita pilih-pilih lagi ya. Masih belum ada yang cocok sih. Nah, ini juga ada Hoodie Body. Masih belum ada cocok. Kebetulan kita juga kurang suka cuy main hoodie. Mungkin buat kalian yang pecinta hoodie, ini ada yang cocok, bisa screenshotin aja. Nanti langsung DM atau WA aja. Mungkin kalau ready, kita bisa ambilin buat kalian cuy. Nah, kalian, nah ini juga ada Varsity Hoodie ya. Ini versi Dodi, karet-karetnya juga masih aman sih. Nah, ini masih cakep juga. Ini juga ada hoodie Spider-Man logo Big Head ya. Ini Brooklyn, ini basic, masih belum ada yang cocok, kita skip. Nah, ini juga ada coverall. Kalian yang pecinta coverall, ini wajib punya sih. Tapi ini sayang banget sih cuy. Kita bilangin ini sayang banget karena ini buat cewek, anjay, buat cewek joy. Coba kalau ini buat cowok auto kita angkut juga sih. Berhubung ini buat cewek, mungkin cewek-cewek ada yang suka coverall, gaskan sih ini cuy. Selain coverall, ini juga ada celana-celana denim. Nah, ini celana-celana jeans ya. Ini mulai campur, jadi ada yang model-model cewek, ada yang model cowok, jadi mix sih ini. Ini juga ada beberapa kemeja denim juga kata juragan tadi. Jadi ini kita pilihin di rak full jeans. Dari ini raknya ini full jeans ya. Entah itu mulai dari denim, kemeja, terus ada coverall tadi. Celana juga lengkap. Jadi kalian gak bingung sih kalau kesini. Jadi ini rak unisex, cewek cowok ada cuy. Jadi gaskan sih. Kalian kalau mau apa cari barangnya, ini recommended sih buat kalian cuy. Dan ini mungkin waktu pulang yang tepat sebelum hujan, jadi kita review. Nah, oke cuy, kita udah selesai thrifting. Nah, ini kita dapat beberapa jaket stok celana denim. Ini kita jarang banget sih belanja denim cuy. Berhubung banyak yang cocok buat kita, jadi ini kita angkut. Dan ini mungkin cocok juga buat kalian. Kita udah pilihin yang kondisinya sangat super duper cakep, fittingnya enak banget, dan tentunya warnanya enak banget cuy. Warna blue denim masih cakep. Dan ini ada juga salah satu denim Selfridge Uniqlo, jadi kalian wajib beli sih. Dan size-nya juga size enak. Dan ini juga kita dapat beberapa outer jacket yang super duper cakep, full pocket, ini keren cuy. Apalagi yang warna green ini keren cuy. Warna green ini juga ada yang motif tartan. Jadi ini kita langsung aja review biar kalian gak ketinggalan. Kalian jangan lupa follow IG RC20D karena next kita bakal posting semua hasil tangkapan kita di IG, jadi kalian langsung aja stay tune di IG dan klik follow dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari kita. Oke, kita langsung review. Yang pertama,
kita dapat long pant denim dari Levi's. Nah ini Levi's ya. Nah ini tapi patch-nya ini kayaknya sampel. Nah ini jadi kosong. Ini Levi's warnanya cakep cuy. Ini size-nya 33 sampai 36 masuk sih. Kondisi masih cakep dan ini bahannya tebal jadi cakep bener cuy. Kita bakal posting ini di IG. Dan next kita juga dapat Uniqlo UJ. Ini warnanya blue indigo. Nah ya, oh Uniqlo UJ tag-nya juga lengkap. Ini Uniqlo UJ ya. Belakangnya juga ini kondisinya masih mulus seperti baru cuy. Keren sih ini. Size-nya ini size 30 sampai 32 juga masuk. Selanjutnya ini aja. Nah ini sih yang kita bilang tadi, kita dapat long pant Uniqlo denim selvedge. Ini size-nya 29. Nah, ini selvedge keren banget cuy. Dan ini ada defect bezel dikit sih ya. Olicon ini masih keren, masih cakep. Jadi ini langsung gaskan aja sih ini cuy. Size 29, 30 masuk sih. Jadi buat kalian yang mungkin size-nya ini, langsung gaskan cuy. Nah ini kita juga dapat ankle pants. Ankle pants warna black ya. Ini dari Musina standar. Ini juga cakep. Ankle pants cuy. Ini bahannya juga stretch, jadi enak banget. Oh ya, ini size 30. Dan ini kita juga dapat ankle pant lagi dari Giordano, warnanya kakis basic gitu ya. Ini kondisi juga masih cakep, size nya ini 30 juga. Bentar sih kita lihat dulu. Ya bener, ini size 30-32. Cakep sih ini. Warnanya cakep banget buat daily cuy. Ini kita juga dapat denim. Denim pant juga ya, ini dari Lee. Keren juga cuy, Lee. Nah ini patch nya juga masih aman, warnanya masih cakep sih ini. Ini buat OOTD-an juga masih keren cuy. Size nya ini kalau gak salah 30-32 masuk. Ini regular fit. Size nya kita juga dapat denim pant ya. Ini Uniqlo, ini size kecil cuy, size 27-28 mungkin ya. Ini defect di dalam ini ada bezel, kelihatan nggak? Nah ini kondisi juga masih lumayan XL, bahannya juga stretch jadi enak banget. Nah ini kita langsung review untuk outer atasan ya. Nah ini atasan kita dapat outer full pocket ya, ini double 4 pocket, jadi kanan kiri bawah atas juga ada. Keren sini cuy. Warnanya juga warna favorit banget, ini kayak krem coksu gitu ya, coklat gimana ya. Ini size nya L setara XL juga. Nah ini sih, ini bakalan jadi favorit juga. Outer spaw OG. Nah ini double big pocket. Oh ini 4 pocket ya, kanan kiri juga ada. Jadi ini yang looknya double pocket gitu, big pocket kan. Ini size nya S atau M. Ini boxy fit. Dan ini juga kita dapat yang keren juga, OXBL play tartan, keren sih ini cuy. Size nya L atau XL. Motifnya keren, ini ada defect tapi olicon masih keren sih. Jadi ini yang kita dapat. Dan ini maaf ini gak dijual karena ini udah laku. Ini habis ini kita packing 2 piece. Oke ya, ini teman-teman yang udah order, jadi kalian wajib sih order juga. Jadi kalian langsung aja cek IG kita karena di sana banyak barang-barang cakep, barang-barang yang under market juga. Jadi kalian langsung cek aja, follow dan stay tune di sana. Dan makasih mungkin untuk akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin video selanjutnya and thank you.